Halo Fighters, jumpa lagi di Fight Things bersama saya Mustadi Aneta. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang defense. Kenapa defense itu ada yang tangannya di bawah, ada yang tangannya ketat di atas. Sebenarnya dua hal itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kedua hal itu sangat mendukung apa artinya defense, yaitu pertahanan. Kamu mau tangan di bawah, mau tangan di atas, asalkan itu adalah dalam bentuk defense, itu akan menjadi satu hal yang baik. Maka saya akan bahas di sini. Oke, yang pertama-tama saya akan memberitahu dulu bagaimana sebenarnya defense itu. Ada dua macam defense. Yang pertama adalah block. Yang kedua adalah dodging. Apa itu blocking dan apa itu dodging? Jadi, kedua hal ini adalah defense. Kalau block adalah menangkis, menampung, menahan, membendung. Itu block. Kemudian dodging itu adalah menghindar, mengelak, keluar, ke kiri, ke kanan, mundur, itu termasuk dalam dodging. Jadi ada dua hal yang berbeda. Blocking itu berbenturan. Kalau dodging justru menghindari benturan. Kedua hal ini mempunyai efektivitas dan manfaatnya masing-masing. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke, block itu seperti ini. Kalau di block, target yang dipukul itu akan diam. Misalkan kepala saya adalah target. Target ini akan diam. Tetapi yang berfungsi sebagai defense adalah tangan atau shoulder. Kemudian ada shoulder kanan dan kiri, itu bisa digunakan sebagai blocking device, sebagai alat untuk menangkis. Nah, yang pertama targetnya diam yang dipukul. Kemudian ada alat lain untuk membendung pukulan. Misalkan ada tangan seperti ini, single block. Kemudian ada catch, ada side block, double cover. Kemudian seperti low block untuk lakukan dagu atau cross block, shoulder, itu blocking. Menahan, membendung, menangkis, itu blocking. Nah, konsep dodge atau dodging itu beda lagi. Konsepnya dodge itu adalah untuk menghindari, mengelakkan dari pukulan tanpa bersusah payah untuk menangkisnya. Jadi tangan ini tidak dibutuhkan lagi. Misalkan apa? Dodge itu diantaranya adalah pull back, kemudian slip, kemudian waving. Itu bagian dari dodge. Canelo's offense is stunted. Nah, jika Anda mengandalkan blocking ya untuk pertahanan Anda, maka harusnya tangan ini selalu berada di atas karena target serangan diam. Maka Anda akan mengandalkan tangan, bahu kanan dan kiri untuk melakukan tangkisan. Seperti ini style Anda kalau Anda mengandalkan blocking. Nah, orang yang mengandalkan dodging ya, elakan, menghindar, itu tangannya lebih fleksibel. Seperti tangannya mudah digerakkan, tidak selalu seperti ini. Ya, tangannya bisa bergerak atau ya. Up. Atau seperti ini. Ya. Karena apa? Konsep tadi yang tadi saya bilang. Ketika Anda dodge, ketika Anda mengelak, menghindar, maka tangan ini tidak dibutuhkan lagi. Lalu bagaimana coach, misalkan Anda mengcombine dua hal tersebut dengan blocking dengan dodging. Itu bagus banget kalau Anda bisa mengcombine, ya, mengkombinasikan keduanya. Jadi kadang saya ada tangan di atas, kadang diperlukan tangan harus turun. Seperti ini. Lakukan pullback. Itu akan lebih mudah jika Anda membebaskan tangan daripada Anda melakukan dengan tangan blocking.
Itu suatu konsep seperti bahasa gerak tubuh. Bahasa gerak tubuh yang baik untuk akselerasi badan untuk meluncurkan head movement. Nah, itu satu hal yang harus kita pahami. Contohnya saya pull back. Daripada saya begini, saya lebih baik begini dengan menurunkan tangan. Jadi, coach, kenapa kok tangannya malah turun? Kan Anda tidak defense. Itulah yang tadi saya bilang. Ketika Anda dodge, maka konsep pertahanannya sudah berubah. Dari yang membendung, menangkis, menepis dengan tangan, berubah menjadi elakan, hindaran, dan menjauh seperti itu. Nah, yang dibutuhkan adalah seluruh lingkup badan untuk bisa mengimbangi gerak tubuh. Di mana akhirnya tangan ini berfungsi sebagai penyeimbang, bahkan menjadi fungsi dorong bergaya gerak. Misalkan saya pernah mencontohkan gerakan pivot seperti ini. Kenapa saya menurunkan tangan? Karena saya menjadi lebih cepat untuk pergi. Menjadi lebih cepat untuk pergi ke kanan atau ke kiri. Misalkan seperti ini, saya pull back. Saya lakukan begini, kok tangannya turun, coach? Karena saya lebih cepat untuk pergi ke belakang kalau tangan saya turunkan daripada tangan saya begini. Sama juga ketika Anda berlari. Ada satu teknik self-defense bahwa berlari adalah satu teknik dari self-defense. Karena itu termasuk dalam kategori dodging. Mengelak, menghindari, lari termasuk. Nah, ketika Anda berlari, itu Anda akan lebih cepat berlari seperti ini. Dengan tangan bebas daripada Anda berlari seperti ini. Huh? Karena tangan sudah tidak dibutuhkan lagi. Ketika Anda berlari, yang Anda hindari adalah serangan dengan seluruh tubuh. Bagaimana supaya cepat? Sama. Ketika Anda melakukan boxing, saya lihat orang banyak yang lakukan dengan rileksnya menurunkan tangan. Karena memang fungsi tangannya sudah digantikan dengan hindaran. Elakan. Oke, mengenai yang tadi saya bilang, bagaimana Anda mengkombinasikannya dengan baik antara high guard dengan dodging, bisa dilakukan seperti Mike Tyson melakukan high guard, kemudian dilakukan sweep. Ya, Mike Tyson itu melakukan mempunyai daya tahan tubuh yang baik sekali, otot yang baik, sehingga dia dalam keadaan high guard seperti ini. Bedakan ya, high guard dengan blocking itu satu hal yang berbeda. Ini high guard. High guard artinya tangan Anda tangan tinggi seperti ini. Tapi tidak menutup semua area. Misalkan ini masih bisa dipukul. Kalau Anda mau blocking ini ya pasti harus begini, harus seperti ini. Ini high guard. Ya, ini high guard. Mike Tyson lakukan dengan baik di high guard, kemudian dilakukan sleep. Nah, itu membutuhkan otot yang sangat kuat sekali dibandingkan dengan loose seperti ini, tangan longgar. Nah, itu ada bantuan dari tangan, ya tidak murni kekuatan pinggang. Memang Mike Tyson ini benar-benar luar biasa dilakukan seperti ini, high guard. Kemudian dia tidak berpindah dengan menurunkan tangan, seperti yang tadi saya lakukan, misalkan saya rubah angle, gitu dengan menurunkan tangan untuk mendapatkan akselerasi. Tapi Mike Tyson melakukannya dengan jump, dengan melompat. Itu lompatan itu bisa didapatkan karena dia melakukan perpindahan berat, walaupun dengan tangan yang tetap high guard seperti ini. Dilakukan high guard seperti ini, ya, memutar kakinya, ya, dilakukan seperti ini, pup, ya, atau bahkan bisa sebaliknya, ya, dengan lompatan kaki. Ah, itu baik sekali kalau Anda bisa mengkombinasikannya. Anda tahu, paham kapan menggunakannya, kapan Anda melakukan high guard, kapan Anda melakukan dodge, kapan Anda memanfaatkan tangan Anda untuk melakukan akselerasi. Nah, seperti ada juga petarung Floyd Mayweather yang sukses sekali menggabungkan antara blocking, ya, dia lakukan finisher walaupun tangannya di bawah, ada shoulder, kemudian weaving. Watch these combinations, Davey Boy. Mayweather with the jab, the right hand, in the corner. He's the one in the corner. He's supposed to be the one getting taken. And Canelo comes in on him. Jab, jab, jab. Missed. Missed. Itulah kenapa saya bilang satu hal yang berbeda antara blocking dengan dodging. Pernah kan ngelihat Muhammad Ali tangannya bebas seperti ini, melakukan menghindari pukulan hanya dengan upper body. Ya. Ya, itulah
Oke, sampai di sini konsepnya sudah saya jabarkan. Kenapa tangan Anda harus high guard? Kenapa tangan Anda harus low? Semua ada manfaatnya. Ya, jangan terlalu berpikiran old school sehingga Anda terlalu kaku. Always high guard, selalu high guard seperti ini. Ketika Anda bergerak, akhirnya Anda kurang akselerasi gerakan. Kalau Anda perlu untuk menurunkan tangan seperti ini, pum, tidak apa-apa. Yang penting Anda tahu fungsinya. Ketika Anda ingin mengandalkan blocking, lakukan rapat, pum 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 pum, weaving, slip, weaving, pull back. Sampai di sini, semoga ini bermanfaat membuat Anda lebih tahu, lebih paham tentang defense sehingga Anda berlatih dengan efektif. Oke, teman-teman, jika kamu suka video ini, please like, share, dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di Fighting. Saya Mustadi Aneta. Ciao!